Gerakan Pramuka Satuan Komunitas Daerah Sekawan Persada Nusantara atau Sakoda SPN dan Kuartir Daerah atau Kuarda Banten bekerjasama menghelat kegiatan kebaharian. Acara tersebut untuk menyambut Bulan Bakti Pramuka 2023 di Pantai Carita Banten pada Sabtu 5 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kuarda Banten yang diwakili Waka Abdi Mas Gana Furkon. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut karena seluruh peserta mendapatkan edukasi tentang bagaimana cara merawat dan melestarikan sumber daya laut. Di antaranya adalah yang kita lakukan pada hari ini, yaitu kegiatan transplantasi karang, kegiatan bersih-bersih pantai, dan kegiatan menanam. Ini dalam rangka pelestarian bumi, pelestarian lingkungan, karena bumi ini tidak hanya diwariskan untuk generasi kita, tetapi juga harus kita persiapkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Ketua DPP LDI Edwin Sumiroza yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi Sakoda SPN dan Kuarda dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup. Menurutnya, kegiatan mereka sangat relevan dalam mengisi kemerdekaan. Kenapa kita menyampaikan di laut bahwa salah satu kegiatannya adalah transplantasi terumbu karang dan beach clean up, bahwa ini harus kita rawat pesisir ini sebagai modal atau sebagai anugerah yang kita manfaatkan untuk membangun bangsa. Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan transplantasi karang dan pengibaran sangsaka merah putih berukuran 20x30 meter di kawasan Pantai Ketapang. Menurut Edwin, terumbu karang yang sehat mampu menghasilkan 90 ton ikan per tahun. Dengan demikian, langkah pelestarian terumbu karang menjadi kegiatan yang positif dan strategis.